Pemirsa, Pemuda Karang Taruna Kelurahan Kasangpudak resmi tutup turnamen bola voli antar kecamatan. Dalam penutupan ini, Camat Kumpe Ulu berpesan untuk selalu berlatih serta selalu mengasah skill dari pemain. Pemuda Karang Taruna Kelurahan Kasangpudak resmi tutup turnamen bola voli antar kecamatan. Yang sebelumnya, turnamen tersebut dibuka pada 13 Agustus 2023 lalu. Dalam penutupan tersebut juga dihadiri beberapa perangkat desa. Sementara itu, Sopirin, Camat Kumpe Ulu dalam sambutannya mengatakan sangat berterima kasih kepada masyarakat dan panitia yang sudah mensukseskan turnamen bola voli ini dengan aman dan tertib. Ia juga berpesan kepada para pemain untuk terus berlatih serta selalu mengasah skill dari pemain. Dalam penutupan tersebut dilangsungkan juga leg final turnamen yang merupakan parit A dari Kecamatan Sungai Kelam melawan Kasangpudak dari Kecamatan Kumpe Ulu yang berujung dimenangkan oleh tim parit A. Tampak seluruh masyarakat dari dua kubu supporter saling mendukung untuk menyaksikan ajang final tersebut. Herusha Putra, JEK TV, melaporkan.